Halo, sekali lagi bersama dengan saya Call Energy Channel mereview bilik hotel yang terdapat di Sibu. Kali ini saya mencoba menginap di Hotel Tanah Mas Sibu. Oke, inilah dia keadaan bilik yang telah dibagi kepada saya. Inilah biliknya. Oke, masuk saya tadi daripada pintu. Seperti biasa, tandas. Kita review tandasnya dulu ya guys. Oke, seperti biasa kita boleh nampak di depan itu ada small towels ya, dengan shampoo-nya, dengan body shampoo dan sebagainya. Kita akan tengok nanti sebentar lagi. Inilah dia keadaan di bilik. Bilik mandi, tandasnya. Dekat pintunya ada cermin. Ada cermin. Nampak ada cermin. Okay. Tandasnya. Ada bathtub. Okay. Ada tuala. Tuala. Dua helai tuala. Okay, ini ada bathtub. Sayangnya tandas ini tidak ada hose untuk pipe air ya. Tidak ada hose. Dan seperti biasa dia ada pancut air dekat situ lah. Okay, kita tengok apa benda ni. Kita ada small towels. Kita ada sabun seperti biasa. Kita ada dental kit. Brush gigi lah rasanya. Okay, seperti biasa. Hello. Ya, lama sudah saya nak mencuba menginap di Tanah Mas. Okay, kita keluar pada tandas. Ada almari. Ada ironing board. Adakah ini? Ya, dengan strikanya sekali bagus. Maksudnya saya tak perlulah apa tu, telefon ke bawah untuk menghantarlah. So, ada extra pillow. Cukup ada beberapa hanger. Dan Tanah Mas masih ada menyediakan surat khabar The Borneo Post. Wah, baguslah ini Borneo Post untuk hari ini, Monday 21st August. Okay. Kemudian dia ada tisu ada di situ. Okay. Seperti biasa, kopi dengan tea segala macam lah sini. Dua drinking water Tanah Mas. Tempat itulah saya. Okay, masuk lagi. Sebelum kita masuk, kita tengok apa benda ni. Oh, ada peti ais. Agak sejuk. Ini biasanya tak dipakai lah, melainkan saya membeli minuman di luar, salah tadi situ. Tanah Mas mesti menggunakan karpet lah. Karpet. Okey. Inilah dia suasana biliknya. Suasana bilik. Satu katil queen. Queen gini. Apakah ini jenis katil ini guys? Queen kah king? Saya rasa itu adalah queen kan? Queen bed. TV. Ini tempat. Cuba anda beritahu saya, ini tempat apa ni? Tempat duduk ke tempat apa tu?
kita tengok apa yang ada di. Oh, ini sebesar lah senarai barang-barang. Ini tanah emas. So inilah dia kalau kita nak tanah emas berada di sini. Okay, masa malam di sini. Okay, inilah tanah emas. Kita tengok TV ada tak? TV-nya jenis okay, flat screen. Anand Postecoglou has got quite a lot to prove because he's Australian. That's true, though, isn't it? As we never had an Australian before. No. And he's obviously been managing in Scotland. So we all go, okay, that's fine, up to a point, but you've got to prove it. Yeah. Okay. How encouraged are you, you at the game yesterday, by what you saw yesterday and at Brentford on the first day? Really encouraged, and obviously enough. Kurangkan bunyinya, takut ada copyright. Okay, bolehlah. Bolehlah. Okay, ini barang-barang saya, ini bag saya, ini tadi. So, ini adalah makanan daripada AirAsia, nasi lemak. Okay. Kita cuba lihat di luar. Ah, inilah view saya. View saya ke arah sungai. Wow, I love this view. Sungai Rajang, the mighty Rajang River. Cantik sekali. So that is what, that is Kingwood Hotel. Ada kawan saya yang saya di sana sekarang ni, Kingwood. Is that Kingwood? Yeah, that's Kingwood. Kalau saya tak silap lah kan, adakah itu Kingwood? Ya, betul lah itu Kingwood. So, that is Sacred Heart Church, Catholic Church. Sacred Heart Church. Itu... Ini. Ini adalah tamu Cebu Market. Okay, kita tengok view daripada sini pula. View daripada sini. Best. Aduh. Kita cuba berehat pula di kursi ini. Mana switch lampu ini? Okay guys, untuk penonton-penonton Kolano di channel, bilik ini bagi saya sangat memuaskan sesuai dengan harganya. Tanah emas. Sebelum ini saya tidak berkesempatan untuk cuba stay di sini sebabnya hotel ini selalu tidak penuh. Okay, tadi saya datang around 11 to 2 or something. Dan saya terus boleh check in lah sebenarnya. Di counter pun urusannya mudah. Peramah juga orang di counter. Masuk-masuk saja, terus dibuka pintunya. Jadi pengalaman pertama hari ini di hotel ini sangat memuaskan. Okay, nanti kita review lagi 2-3 hari. 2-3 hari dah lama. Nah, juga aku tak stay lama sebenarnya. Nanti lah kalau ada masa aku review lagi. Bye.
17. Ingat dia mau berjalan.